pendaftaran PICH catat lebih setengah juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Ingkar peraturan lalu lintas, penguatkuasaan Ops Selamat 17 dipertingkat. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah 2 Februari bawakan laporan terkini dari seluruh negara. Seperti biasa, lintas langsung dari Sabah dan Sarawak bakal mengisi paparan petang ini. Turut bersama lintas langsung dari Pahang. Setia bersama kami. Setakat semalam, 517,107 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah didaftarkan oleh ibu bapa masing-masing dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Vaksinasi untuk kelompok itu bakal bermula esok. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi Twitternya memaklumkan data terbaru itu tanda permulaan yang baik dalam memastikan kanak-kanak di Malaysia turut dilindungi daripada virus berkenaan. Ketika ini, PIC Kids hanya membabitkan kanak-kanak di Lembah Kelang. Mereka akan disuntik vaksin Pfizer. Secara keseluruhan, dianggarkan 4 juta kanak-kanak di seluruh negara layak menerima vaksin COVID-19. Harga runcit bagi ayam standard ditetapkan pada RM8.90 buka kuasa Sabtu ini hingga 5 Jun depan. Ketetapan itu dinyatakan menerusi kenyataan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Sekiranya tiada langkah intervensi kerajaan, harga runcit ayam di pasaran pada masa ini akan melebihi RM10 sekilogram susulan peningkatan kos pentenakan ayam sebanyak 70%. Dalam mesyuarat khas, Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NACCOL mengenai industri pengeluaran makanan pada 31 Januari lepas, mesyuarat telah diberikan taklimat berkenaan industri pengeluaran ayam dan telur yang menerima impak kenaikan mendadak kos input makanan jagung dan soya. Isnin lepas, Perdana Menteri mengumumkan harga runcit maksimum bagi ayam standard dikurangkan sebanyak 20 sen kepada RM8.90 daripada harga siling RM9.10 yang ditetapkan. Selepas mempengerusikan mesyuarat NACCOL, harga siling runcit ayam bagi Labuan, Sabah dan Sarawak pula akan dibuat berdasarkan lokasi. Penguatkuasaan Ops Selamat 17 sempena Tahun Baru Cina yang dilaksana hingga Ahad ini akan dipertingkat. Tindakan itu penting memandangkan masih ada pengguna yang engkar peraturan lalu lintas terutama memandu melebihi had laju. Apabila kita berada di jalan raya, akan dipantau oleh petugas-petugas trafik dari di lebuh raya, di jalan negeri, jalan persekutuan oleh trafik. Setentukan kita memberikan kerjasama dan pandulah secara berhemah semasa operasi ini. Konsep kita nak mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Fokus operasi juga tertumpu kepada pemantauan di kawasan kediaman penduduk bagi membantras jenayah pecah rumah. 4,279 saman telah dikeluarkan polis Melaka sepanjang 5 hari Ops Selamat 17 sehingga semalam. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Melaka, Superintendent Hassan Basri Yahya berkata, angka berkenaan meningkat 9% berbanding Ops Selamat 16 iaitu hanya 3,913. Statistik kemalangan juga turut menunjukkan penurunan dengan 261 melibatkan 3 daerah di Melaka berbanding 273 kemalangan pada Ops Selamat sebelumnya. Ini purata kenderaan masuk ke negeri Melaka pada setiap hari adalah 42,000 ke atas. Jadi sepanjang daripada Ops Selamat ini sebanyak 261 kemalangan berlaku. Dibandingkan dengan Selamat 16,
273 dengan satu kemalangan maut. Dan berbandingkan yang sama 16, sebanyak 4 kemalangan maut. Daripada 28 bulan, yang JSPT telah membuat 27 operasi. Dalam 27 operasi ini, kita telah mengeluarkan saman sebanyak 4,279 saman. Dan ini meningkat sebanyak 366 saman dibandingkan dengan selama 16. Bercakap di Air Keroh, beliau turut memaklumkan aliran kenderaan keluar dari Melaka meningkat. Sejak tengah hari tadi, beberapa kawasan sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan, Pelas Utara mulai sesak dan aliran trafik tinggi. Berikutan cuti sempena Tahun Baru Cina bakal berakhir. Nur Ain Abu Bakar yang masih berada di Plaza Tol Selatan mempunyai laporan semasa. Silakan Ain. Ya Sahih, seperti mana yang saya laporkan dalam berita tengah hari tadi, kesesakan aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke selatan di berdekatan dengan Plaza Tol Ipoh Selatan masih lagi tinggi. Dan pihak PLAS memaklumkan kerja-kerja pengalihan kenderaan di kilometer 288.3 berikutan berlakunya kemalangan telah pun selesai dialihkan. Namun disebabkan peningkatan jumlah kenderaan berikutan rata-rata pengguna mula pulang ke ibu kota menyebabkan berlakunya kesesakan sepanjang 15 km di laluan Ipoh ke Gopeng. Dan keadaan ini dijangka akan terus berlanjutan sehingga ke malam nanti. Selain Ipoh ke Gopeng, aliran trafik juga turut perlahan dari Bandar Baharu ke Bukit Merah, Cangkat Jering ke Bukit Gantang serta laluan sebelum masuk ke Terowong Menorak menghala ke selatan. Dan kesesakan juga turut berlaku di sebelum persimpangan Tapah ke Sungkai. Dan tinjauan kami juga mendapati terdapat beberapa pengguna yang masih lagi menggunakan lorong kecemasan. Dan sekiranya tiada benda penting, elakkan daripada menggunakan laluan ini kerana dikhuatiri akan menyusahkan sekiranya berlaku pergerakan yang benar-benar memerlukan kecemasan. Dan jadi kepada anda yang ingin pulang ke ibu kota, sekali lagi diingatkan agar berhati-hati dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Jadi saya kira setakat itu dulu perkembangan aliran trafik di Plaza Tol Ipoh Selatan ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang akan dituju. Dan untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Zatul di Plaza Tol Juru. Silakan Zatul. Baik, terima kasih Ain di Plaza Tol Ipoh. Keadaan lalu lintas di sini masih lagi sama seperti jam 1 tengah hari tadi. Di mana jika anda dapat perhatikan di bahagian belakang saya pada ketika ini, keadaan trafik dari arah utara menghala ke selatan masih lagi berada dalam keadaan sesak dan kenderaan bergerak sangat perlahan. Dan menurut PLAS, kesesakan sepanjang hampir 30 kilometer ini dipercayai berpunca dari pertambahan jumlah kenderaan pengguna yang hendak pulang ke destinasi masing-masing selepas cuti perayaan Tahun Baru Cina. Malah PLAS juga turut menjangkakan pertambahan berterusan jumlah kenderaan dari arah tersebut pada hari ini. Dan berdasarkan tinjauan saya, kesesakan ini bukan hanya berlaku disebabkan pertambahan jumlah kenderaan semata-mata, tetapi juga disebabkan nilai kad touch and go pengguna yang tidak mencukupi hingga menyebabkan pengguna lain terpaksa menunggu pengguna tersebut menyelesaikan masalah mereka. Malah ada juga yang apabila sampai ke tempat mengimbas touch and go, mereka baru mencari kad touch and go mereka, dan itu antara punca lain yang menyebabkan berlaku kesesakan dari arah ini. Bagaimanapun, aliran trafik dari arah bertentangan tidak menunjukkan sebarang kesesakan setakat ini. Dan untuk rekod, bermula 28 Januari sehingga semalam, kira-kira 47,000 buah kenderaan telah melalui Plaza Tol Juru dari kedua-dua arah. Ia menunjukkan peningkatan sebanyak 15% pengguna Plaza Tol itu berbanding hari-hari biasa. Jadi saya kira setakat ini dahulu perkongsian berkenaan lalu lintas semasa di Plaza Tol Juru. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan Sahih. Terima kasih Zatul.
Langkawi menjadi tumpuan rakyat yang mengambil kesempatan memanfaatkan cuti umum Tahun Baru Cina untuk melancong bersama keluarga atau rakan. Tinjauan mendapati jeti Kuala Kedah dipenuhi pelancong tempatan yang ke Pulau Lagenda menggunakan feri. InsyaAllah kita jaga SOP lah. Jadi berapa orang? Berapa hari? 3 hari 2 malam saja. Dia boleh menyemarakkan lagi lah setiap pelancongan ni. Betul. Tak lepas saya ada rumah saja. Tahun ni dah buat macam crowded lah. Sebenarnya ada anak tapi tak bawa sebab risau. Okay? Ini ramai. Memang ramai. Dalam Langkawi pun memang ramai. Ramai pelancong masuk. Jumlah pelancong ke Langkawi mula bertambah susulan pelaksanaan gelembung pelancongan pada September 2021. Inisiatif itu berjaya merancakkan semula sektor pelancongan Langkawi dan Kedah secara keseluruhan. Isu keselamatan serta keselesaan pelancong ke pulau-pulau peranginan di Terengganu sentiasa menjadi keutamaan kerajaan negeri. Sehubungan itu, punca insiden pelanggaran bot pelancong dengan sebuah bot nelayan di jeti pelancongan Kuala Besut perlu dikenal pasti agar kejadian sama tidak berulang. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Terengganu, Arifin Deraman berkata kerajaan negeri mahu siasatan terperinci dilakukan Jabatan Laut Malaysia dan Polis. Insiden itu akui beliau tidak sepatutnya berlaku kerana kawasan sekitar muara sungai adalah luas dan kejadian seumpama itu akan menimbulkan persepsi negatif pelancong terhadap ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP ketika berada dalam bot. Dalam kejadian pukul 3.30 petang Isnin lepas, bot pelancong dari Pulau Perhentian yang membawa 29 penumpang dilaporkan berlanggar dengan sebuah bot yang dinaiki 3 nelayan di kawasan Muara Sungai Besut berhampiran jeti. Akibat pelanggaran, kesemua penumpang serta kru bot pelancong dan bot nelayan itu terjatuh ke dalam sungai dan mereka berjaya diselamatkan petugas polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta orang awam. Ketika ini, 7 penumpang bot pelancong masih dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ. Kerajaan negeri juga kesal dan kecewa dengan insiden itu kerana berdasarkan siasatan awal, Jabatan Laut Malaysia mendapati bot pelancong berkenaan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Senarai individu layak memohon skim tanah rakyat STR diperluas. Itu antara laporan lintas langsung dari Pahang. Terus saja bersama Fatin Nasuah Rashid. Silakan. Ya. Generasi kedua Felda berusia 18 tahun dan ke atas yang belum berkahwin kini boleh memohon skim tanah rakyat STR. Keputusan dibuat kerajaan negeri itu dimaklumkan Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Pahang Datuk Nazringah. Jawatan Kuasa Pemilihan untuk skim tanah rakyat. Dan kerajaan negeri dah bersetuju. Kerajaan negeri bersetuju offer kepada anak muda umur 18 tahun ke atas walaupun tidak berkahwin lagi. Itu kelonggaran kerajaan negeri. Tak ada kita akan bagi juga. Tetapi mesti anak tersebut, anak generasi baru tersebut berada di skim tanah rancangan tersebut. STR menyediakan lot tanah berkeluasan 500 hingga 600 meter persegi untuk membina sebuah kediaman. Bagi pembinaan rumah berkenaan, diskaun premium tanah disedia khusus untuk anak peneroka yang kurang berkemampuan. Expo Produk Halal Malaysia yang kini sedang berlangsung di Maran, ia menghimpunkan ratusan produk keluaran usahawan dan peniaga Muslim dari seluruh negara. Untuk perinciannya, kita bersama Rozi Hanis Abdul Rahman langsung di perkarangan Stadium Tun Abdul Razak.
Baik, terima kasih Fatin di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini memasuki hari ke-4 penganjuran Karnival ini yang berlangsung dengan pelbagai pengisian menarik. Karnival Anjuran IKS Malaysia dengan kerjasama Pang FM ini akan berlangsung, telah pun berlangsung sejak 30 Januari lalu dan akan terus berlangsung sehingga 6 Februari depan. Jadi untuk berkongsi dengan lebih lanjut mengenai Karnival ini, saya kini bersama dengan Encik Khairul Azwad Kamarudin, iaitu pengarah projek dan pembangunan usahawan Pengurusan Usaha Niaga IKS Malaysia. Jadi terima kasih kerana sudi bersama RTM. Jadi mungkin boleh kongsikan apakah pengisian menarik sepanjang Karnival ini berlangsung. Okey, terima kasih pihak Pahang FM kerana menjadi penyiar rasmi dan menjalinkan kerjasama bersama dengan pihak IKS Malaysia bagi menjayakan program Expo Produk Halal Malaysia 2022. Dan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik, aktiviti-aktiviti bersama dengan komuniti yang telah kita susun. Kita juga ada pertandingan lagu-lagu Piramli dan 60-an. Dan kita ada forum keagamaan, termasuklah juga dengan konsert Moh Laweh yang mana yang kita laksanakan sepanjang 8 hari kita berkampung di Bandar Pusat Jengka ini bagi menjayakan Expo Produk Halal Malaysia. Baik, terima kasih Encik Khairul. Dan turut kesempatan bersama saya petang ini ialah Puan Nurul Ain Sujahan Muhammad, iaitu penerbit konsep Moh Laweh. Jadi mungkin Puan Ain boleh kongsikan apakah peranan Pahang FM sendiri. Baik, seperti yang sedia maklum, peranan Pahang FM ini adalah sebagai penyiar rasmi untuk Expo Produk Halal Malaysia di Jengka, dan kami juga mengadakan Karnival Moh Laweh juga kat sini. Kata di samping kita mempromosikan Pahang FM dan juga produk-produk keluaran Pahang FM itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk sama-sama menyaksikan pada 4 hari bulan nanti. Kami akan bersiaran lintas langsung dan juga siaran langsung di FB Live untuk Forum Mukarrabin. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Kazim Elias dan juga Ustaz Yaakob Yusra dengan tajuk-tajuk yang telah pun kita fikirkan kepada penonton. Dan 5 hari bulan nanti kita akan bersama dalam konsep Moh Laweh yang kita bawakan kepada semua penonton-penonton dan juga rakyat, kata masyarakat di Jengka ini. Khususnya yang berdekatan boleh datang ramai-ramai. Kita ada Izzat Lazim, kita ada Musmi, kita ada Wani Hasrita, kita ada Tajul, dan kita bawakan seorang artis tempatan daripada negeri Pahang ini sendiri ya, untuk memperkenalkan sebenarnya kepada kepada masyarakat umumnya lah. Baik, jadi kita juga mengadakan mini studio Pahang FM bersama di lokasi ini. Kalau nak tengok, nak pertama nak jumpa dengan DJ kesayangan, boleh datang ramai-ramai ke perkarangan Stadium Tun Abdul Razak Jengka ini untuk bersama-sama beramah mesra dan juga mengenali produk-produk daripada negeri Pahang khususnya. Baik, terima kasih Puan Ain di atas perkongsian itu tadi. Saya kira itu saja dapat saya kongsikan, dan kita kembali dulu bersama Fatin di studio. Silakan Fatin. Rosie, terima kasih. Berita selanjutnya, peruntukan RM10,000 dihulur kerajaan negeri bagi membantu Kamaruzaman Muhammad Fauzi Elias Jazuli, rakyat Malaysia yang sedang koma di Korea Selatan. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Pahang, Datuk Nazringah. Pejabat Dun Pulau Tawar turut menyumbang RM3,000. Bantuan diharap dapat membantu membiayai kos perubatan Kamaruzaman dan meringankan beban keluarganya. Jadi keluarga ini, kerisauan keluarga, daripada keluarga-keluarga di Damak buat collection sebanyak untuk bantu keluarga Kamaruzaman ni dah collect sebanyak RM23,000. Memahami keadaan itu, saya bagi pihak kerajaan negeri, saya telah berunding dengan Yang Amat Menteri Besar. Setelah hari Selasa jumpa saya, hari Rabu saya buat surat runding Yang Amat Menteri Besar dengan murah hatinya bagi RM10,000. Kamaruzaman 50 tahun berasal dari kampung Batu Balai Jerantut itu kini berada di unit rawat terapi ICU Hospital Universiti Kebangsaan Chungbuk Cheongju. Terdahulu dia yang bekerja sebagai operator kilang di Republik itu dilapor pingsan di kediamannya. Setelah dibawa ke hospital, pakar mengesahkan pembuluh darah Kamaruzaman pecah dan terdapat darah beku di kepalanya. Ucap terima kasih kepada Datuk Seri Wan Rosdi bin Wan Ismail MB Pahang kerana membantu keluarga saya. Dan saya redha
apa pun yang berlaku, jikalau dia sembuh, saya ingin bawa balik ayah saya ke sini. Jadi bila awak pergi ke Korea ni? Tengah huru visa sekarang, tengah mohon. InsyaAllah kalau lulus, saya akan pergi. Cepat mungkin. Setakat ini, kos perubatan Kamaruzaman sudah mencecah RM350,000. Dua minggu lagi, dia dijangka akan menjalani pembedahan untuk menebuk bukaan pernafasan. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menghubungi Muhammad Safifi Kamaruzaman menerusi talian 014-810-1377 atau melalui akaun Maybank yang tertera. Sekian berita dari Pahang, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Fatin. Masyarakat di Kelantan disaran lebih peka dengan pengesanan awal penyakit kanser. Pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II, Datuk Dr. Selawasawati Ghazali ketika memberi saranan itu berkata, kepekaan rakyat di negeri itu ketika ini hanya 60%. Justru beliau mengharapkan 40% lagi perlu dibaiki tahap kesedaran dalam masyarakat agar langkah pencegahan, pengesanan dan rawatan awal dapat dikesan dengan segera. Sokongan keluarga juga sangat diperlukan. Jadi mereka sama-sama menjadi penggerak kepada pesakit ini ataupun mendorong pada mereka, bukan mungkin kesedaran ini ya, suami tahu ya, dah ada kesedaran ini ya, dan dia kena pasti bahawa isteri ada rasa macam you know something yang change kan. So sepatutnya pasangan inilah ya, insan yang bersama inilah ya, yang menjadi orang kata penggerak ya, untuk memastikan pesakit ini datang selain daripada memberi sokongan sehingga ke akhirlah ya. Beliau berkata demikian pada program Sehari Bersama Pesakit Kanser sempena Hari Kanser Sedunia 2022 di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 9 Februari. Semoga tahun harimau ini akan menjadi lebih baik untuk seluruh keluarga Malaysia. Kongsi. Kita ke bumi Kenyalang buat julung kalinya, rumah terbuka Tahun Baru Cina Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dibuat secara maya mengikut norma baru. Vanessa Mering teruskan perinciannya. Ya, terima kasih Sahi. Buat pertama kali, rumah terbuka Tahun Baru Cina Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dibuat secara maya anjuran jawatankuasa Perhubungan Parlimen Miri Sibuti yang menghimpunkan ketua-ketua masyarakat, komponen parti SUPP, ketua-ketua jabatan dan agensi serta pelbagai persatuan Cina di Miri untuk meraikan Tahun Harimau kali ini. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, rumah terbuka tahun ini diadakan mengikut norma baharu iaitu secara maya bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dalam komuniti. Datuk Sri Lee menjelaskan sambutan Tahun Baru Cina tahun ini lebih meriah berbanding tahun lalu kerana prosedur operasi standard yang lebih ketat susulan kes COVID-19 yang tinggi di Sarawak. Tahun ini, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri turut memberi sedikit kelonggaran dengan membenarkan sambutan dalam kalangan ahli keluarga terdekat selain dibenarkan pada hari pertama dan kedua. Beliau berkata demikian semasa rumah terbuka Tahun Baru Cina secara maya SUPP hari ini.
Dalam majlis sama, Datuk Sri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Miri kerana telah memberi mandat besar kepada gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri yang lalu hingga ketiga-tiga kerusi Dewan Undangan Negeri iaitu Senadin, Piasau dan Pujut berjaya dimenangi oleh SUPP. Beliau dan pemimpin lain dalam GPS akan bekerja lebih keras untuk membangunkan Bandaraya Miri menjadi lebih maju menjelang tahun 2030. Katanya selain itu, menyedia dan mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan juga menjadi agenda utama mereka terutamanya untuk membantu golongan muda. Datuk Sri Lee menambah, meskipun sambutan Tahun Baru Cina kali ini sedikit berbeza, namun yang lebih penting ialah semangat meraikannya perlu ada agar hubungan silaturahim itu sentiasa terjalin. Antara yang hadir di rumah terbuka berkenaan ialah Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian, Menteri Muda Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting dan Adun Pujut Adam Yee. Sementara itu, sambutan perayaan Tahun Baru Cina yang memasuki hari kedua di Sarawak lebih meriah berbanding tempoh pandemik sebelum ini dengan melihat perkembangan jumlah kes COVID-19 yang rendah. Ia membolehkan perayaan bagi masyarakat Cina itu disambut sedikit meriah bersama keluarga dengan kelonggaran prosedur operasi standard SOP oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Sedikit mengenai sambutan di Kuching, bagi Presiden Persatuan Pemborong dan Pengedar Kuching Samarahan Sarawak Lee Pui Siong, meskipun majlis rumah terbuka masih belum dibenarkan, namun ia tetap meriah dengan majlis bersama kaum keluarga yang terdekat. Ujarnya, berbanding tahun sebelum ini, larangan pergerakan antara daerah atau negeri menyukarkan semua ahli keluarga berkumpul, namun akur dengan ketetapan tersebut demi untuk keselamatan semua. Lolok tidak dapat kumpul sekali. Sekarang dapat berita kasih dapat kumpul satu keluarga rumah makan satu keluarga lah. Ini macam memang bagus lah. Dapat sekarang semua pun kuat happy, kuat semua jumpa sekali lagi memang kuat bagus lah. Beliau ditemui di kediamannya di Kampung Tapah di Jalan Kuching Serian semasa menjadi tetamu untuk siaran langsung Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia di TV1 pagi tadi. Sementara itu, seorang bekas pesara kerajaan yang ditemui turut memberi pendapat yang serupa kerana sambutan tahun ini boleh keluar rumah berbanding tempoh sama tahun lalu. Tahun ini ada bagus sikit lah sebab tahun dulu SOP nak ketat nak. Tapi ini ada longgar sikit, bagus. Sekarang ada ramai sikit lah. Ada kawan-kawan, saudara, ada balik dari Semenanjung. Dia boleh belang kucing. Ada macam, ada meriahkan sikit lah. Macam di boleh main mercun apa-apa. Kalau dolok susah. Sebanyak 60 pemantauan kawasan telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak di seluruh negeri setakat hari ini. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman memberitahu pemantauan kawasan tersebut telah bermula pada 19 Disember tahun lepas berikutan musim monsun timur laut yang melanda negeri ini sepanjang tempoh itu. Datuk Khairuddin menjelaskan daerah Sibu merekodkan pemantauan tertinggi dengan 23, diikuti Semarahan 10, Kuching 8, sementara 6 di Bintulu, Sri Aman 5, Miri 4 dan 3 pemantauan lagi di Limbang. Tambahnya, satu operasi pokok tumbang turut dijalankan di Sri Aman dalam tempoh berkenaan. Beliau memaklumkan JBPM Sarawak juga merekodkan 3 kes kebakaran terbuka di 3 bahagian di negeri ini sejak Januari lalu, menjadikan ia kepada 36 kes setakat ini. Ujarnya, bahagian terbabit ialah Semarahan, Sri Aman dan Sarike dengan masing-masing satu kes. Datuk Khairuddin memberitahu demikian kepada RTM menerusi aplikasi WhatsApp hari ini. Selain itu, beliau menyatakan setakat ini, jabatan berkenaan telah merekodkan 10,506 op sanitasi awam COVID-19 sejak 30 Mac 2020 hingga hari ini. Sanitasi tersebut katanya dilaksanakan di beberapa
beberapa premis termasuk tempat perhimpunan awam dengan 4,824 diikuti 3,028 sanitasi di bangunan kerajaan. Jelasnya lagi, JPBM Sarawak turut melaksanakan aktiviti sanitasi di rumah panjang dengan 606 diikuti hotel 80 dan kilang sebanyak 6 operasi di seluruh Sarawak. Dalam pada itu, Dato' Khairuddin menambah jabatan itu juga terlibat dengan misi bantuan kemanusiaan dan bencana sebanyak 1,014 misi setakat hari ini. Katanya ia membabitkan seramai 3,652 pegawai bomba. Antara misi berkenaan ialah menghantar bantuan makanan, pemindahan mangsa positif COVID-19 ke hospital atau pusat kuarantin, membawa pesakit di bawah penyiasatan PUI menjalani ujian saringan selain menyediakan bantuan logistik. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM peringkat Parlimen Hulu Rajang yang berlangsung selama dua hari pada Sabtu dan Ahad lalu di Waterfront Belaga mendapat reaksi positif daripada masyarakat serta ketua kaum di penempatan Pekan Belaga. Bagi Maren Umar Latuk Juman, PJKM yang dianjurkan di Pekan Belaga oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP itu wajar dilaksanakan secara bulanan. Ia juga bagi membolehkan rakyat menikmati harga barang keperluan yang rendah. Kami ketua kaum atau ketua masyarakat bertuju program ini disenakan seterusnya supaya rakyat Belaga ini dapat pindah harga yang terbaik. Supaya kami di rumah pajang pun beli barang pun ada senang sikitlah. Supaya barang ini tidak naik. Sementara itu, bagi Ketua Kaum Kampung Melayu Belaga, Abang Bujang Abang Sulaihi, pemantauan dan pemeriksaan berterusan daripada pihak penguat kuasa KPDN HEP amat penting di kawasan tersebut. Kami sangat setuju supaya harga barang mestilah diketalkan. Dan kalau dapat, biarnya turun lagi, jangannya naik lagi. Yang diperlu kami di Belaga itu. Dan mintalah penguat kuasa selalu memantau harga-harga jualan di pasar. Sebab harga tidak menentu di situ. Manakala bagi Ketua Masyarakat Belaga Pemanca Unak Akah, kawasan penempatan yang terletak jauh di hulu Batarajang itu sentiasa berdepan dengan harga barang yang turun naik. Faktor pengangkutan ke Belaga dari Bintulu dan Kapit yang jauh menjadikan harga barang keperluan di kawasan tersebut jauh lebih tinggi berbanding kawasan bandar. Oleh itu, pemanca UNAK mengharapkan harga barang keperluan yang ditawarkan di PJKM itu dapat terus dinikmati rakyat Belaga. Saya berharap program ini jangan setakat ini saja. Dan kita berharap PPNDKK supaya mantau, supaya diberi kelonggaran kepada rakyat Belaga, supaya harga ini di-maintain oleh setiap peruncit ataupun pekedai di daerah Belaga. Itulah harapan kita, supaya perkara seperti ini jangan dua hari, satu hari saja. Kita mengharap harga ini di-maintain supaya rakyat meringankan beban rakyat orang kena pandemi COVID ini dan juga masalah ekonomi sekarang. PJKM bagi kawasan Parlimen Hulu Rajang dijangka akan diadakan di lokasi seterusnya penempatan semula Bakun Sungai Asap pada bulan Februari ini. Baik, sekian berita dari Sarawak. Selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Cina di seluruh Malaysia. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Terima kasih, Vanessa. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak sehingga pukul 6 petang ini. Dan untuk laporan cuaca seluruh negara, langsung bersama Pegawai Met Malaysia, Atikah Maziah Mukhtar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menerusi paparan imej carta angin semasa, dapat diperhatikan keadaan angin masih lagi bertiup kencang dari arah timuran dengan kelajuan boleh mencapai sehingga 50 km/jam dan boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 3.5 meter, terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama melibatkan kesemua kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 7 Februari nanti.
dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, seterusnya untuk tinjauan keadaan cuaca semasa, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi sedang berlaku melibatkan di satu tempat di sekitar negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan juga di satu dua tempat melibatkan negeri Kelantan dan juga Pahang. Turut dicerap ketika ini terdapat kelompok awan membawa hujan yang kini sedang bergerak memasuki kawasan pesisiran pantai negeri Kelantan dan juga Terengganu yang boleh memberikan kesan keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut menjelang lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap ketika ini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak, juga di sekitar bahagian pantai barat, Kudat, Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah yang masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk tinjauan cuaca 7 hari akan datang pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan luruan angin dari arah timuran boleh berlaku melibatkan sehingga 9 Februari nanti dan ianya berpotensi menyebabkan keadaan cuaca hujan berterusan terutamanya melibatkan bahagian timur negeri Sabah serta di sekitar bahagian barat dan tengah negeri Sarawak. Selain itu, ianya juga masih lagi boleh menyebabkan keadaan hujan yang dijangka boleh berlaku di sekitar kawasan pesisiran pantai di daerah pantai timur Semenanjung pada waktu pagi, manakala pada waktu petang pula keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di sekitar negeri-negeri di bahagian pantai barat Semenanjung. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan dari negeri di bawah bayu, ulang tahun ke-22 Bandaraya Kota Kinabalu jadi tumpuan. Langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Baik sahih, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK giat mengenal pasti pelbagai potensi pembangunan bandaraya yang akan diperkasa melalui strategi terancang dan inklusif. Ini termasuk perwujudan Love KK Network bertujuan menghidupkan kesedaran awam dan rasa cinta kepada Bandaraya Kota Kinabalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Noliza Awang Alip berkata, rangkaian berkenaan hasil janaan idea bersama kumpulan individu dan badan bukan kerajaan, NGO. Sebab kita ada beberapa individu yang di KK ini kita tahu dia aktif dalam bidang-bidang tertentu. So kami bawa ke dalam satu platform yang kita panggil Network Love Kota Kinabalu. Yang ini insyaAllah akan berterusan pada sehingga 2 tahun lah pandangan kami pada ketika ini dan akan kita lancarkan pada 14 hari bulan ini.
Love KK Network akan bertindak sebagai kompas utama DBKK membuat perancangan pembangunan, pengindahan, penghijauan, pendidikan, kebersihan dan kemajuan bandaraya. Datuk Noliza bercakap kepada media selepas upacara menaik bendera sempena ulang tahun ke-22 Bandaraya Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Tahun ini juga, DBKK akan berusaha mewujudkan lebih banyak tamu lokal, mengaktifkan lesen penjajah bergerak dan menangani isu penjajah tepi jalan demi meningkatkan ekonomi setempat. Dalam usaha pendigitalan, DBKK menyahut matlamat kerajaan negeri merealisasikan inisiatif pendigitalan ke era kerajaan pintar dengan mewujudkan pusat data bersepadu. Sempena upacara tersebut turut dilakukan lafaz ikrar anggota DBKK, perarakan masuk bendera Bandaraya Kota Kinabalu dan acara memotong kek ulang tahun ke-22. Dalam pada itu, sepanjang tempoh 22 tahun pengisytiharan Kota Kinabalu sebagai bandaraya, semakin banyak pusat komersial dan taman perumahan dibangunkan. Begitu juga kemudahan infrastruktur dan taman awam demi keselesaan warga Kota Kinabalu. M memuji perkembangan tersebut dan berharap Kota Kinabalu terus membangun dengan pesat setanding bandaraya lain di Malaysia. Yang paling ketara adalah dari segi pembangunan lah. Seperti shopping mall pun semakin banyak. Saya berharap suatu hari nanti ada kemudahan yang lebih maju dan memudahkan rakyat lah, seperti LRT macam lah di area Semenanjung. Sekarang ni memang tempat maju lah saya tengok. Dari segi apa pemandangan, apa semua, apa ekonomi pun semua dari dulu dan sekarang. Sekarang ni adalah lebih baik lagi lah. Kami mahu KK ini lebih maju lagi lah daripada yang terdahulu. Kerana yang terdahulu tu ada landasannya. Jadi sekarang ni kemajuan tu mau dikecapi. Kemajuan yang ada sekarang banyak sudah tempat-tempat pusat-pusat beli belah apa semua, mal-mal. Jadi rakyat pun tidak perlu lagi lah pergi ke mana-mana kan. Sebab di kawasan KK pun ada sudah, semua ada. Kalau boleh ada macam LRT kah, kan? Untuk mengelakkan kesesakan. Eastern Sabah Security Command, ESCOM, berjaya mematahkan kegiatan kumpulan ajaran Wali 7 dengan penahanan 3 individu malam tadi. Tanggapan dibuat ketika serbuan di sebuah rumah pekerja di ladang Bukit Kertam, Kota Kinabatangan. Menurut kenyataan Komander ESCOM Hamzah Ahmad, hasil pemeriksaan mendapati 3 individu berkenaan tidak mempunyai dokumen diri sah di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan kini ditahan polis untuk siasatan lanjut. Beberapa barangan turut dirampas antaranya kalender ramalan, pisau, senjata jenis plastik dan pelbagai jenis tangkal. Berdasarkan risikan awal, kumpulan ini bergiat aktif sejak 3 bulan lalu dengan membawa ajaran ilmu batin dan kebal yang berkembang pantas dan menarik minat pekerja ladang sekitar Lahad Datu dan Kinabatangan. Setakat ini, kumpulan tersebut mempunyai seramai 20 pengikut terdiri daripada pekerja ladang warga asing. Orang ramai diingatkan agar tidak terpengaruh dengan ajaran atau dakyah yang boleh menimbulkan ketidakharmonian dalam kalangan masyarakat setempat. Sambutan Tahun Baharu Cina dinantikan seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum Cina dengan seribu harapan untuk lebih banyak kejayaan serta memperbaharui semangat mengejar impian. Ia diraikan dengan pelbagai persiapan termasuk makanan yang antara lain membawa simbol kemewahan, kekayaan dan kebahagiaan. Ikuti perkongsian wartawan Magdalena Depol. Sambutan Tahun Baru Cina tidak lengkap tanpa hidangan yisang yang menjadi penyeri dan kemestian setiap acara makan besar keluarga. Meskipun terdapat pelbagai jenis yisang yang pastinya kesemuanya membawa simbolik kemakmuran dan kesejahteraan. Maksud yisang itu, kita mereka cakap lao sang. Lao sang mean kalau dalam tujuannya, kita campur adukkan semua makanan sekali, mengibarakan bersatu padu. Tetapi lao sang dalam bahasa Mandarin ataupun Cantonese itu, lao mean kita bersama-sama cari makan. Sang mean hidup bersama-sama.
Pelbagai hidangan lain juga sering disajikan ketika perayaan ini yang membawa maksud tersendiri. Telah diamalkan dari turun-menurun. Iwan nenek moyang kami selalunya salah satu masakan Cina yang kami buat ialah masakan ikan. So dalam Cina dia panggil nenen yuyi, berarti dia membawa satu nasib yang bagus. Oh tu kuih itu sanis nyuyi kuih lah itu nenkau lah itulah panggil nenkau. Itu mesti mau ada punya lah. Ya, dia mau untuk itu macam kulak lah, bagus juga lah, inilah. Macam tahun baru Cina semua pun mau tradisional juga lah, inilah. Ini ialah tradisional punya kuih, ini panggil huat kuih. Dan ini, kali ini buatkan, ini jarang ada orang buat. Dan ini kuning ini, dia ialah itu yang isi duit punya. Oh, ini ialah itu mangkuk lah. Dan ini pink color ini ialah itu kuih, dia ialah money itu. Dan maksudnya itu mangkuk isi itu duit lah. Aspek perhiasan dan pelbagai persediaan lain juga dititik beratkan ketika perayaan ini. Yang paling common lah, nanti nanas lah, ya, nanas bunga ini ada juga bambu, macam kasih feng shui begitu. Ah, macam kami orang Cina, kami cakap ong, macam ini macam kasih itu nasib lah, bagus lah. Yeah, this is pomelo leaf. Normally in our Chinese custom, normally we take bath with it on the New Year Eve. Normally, just before reunion dinner, we have to use this one to take bath. Meaning that, yeah, like, you know, we get rid of all those bad lucks. We bring a good luck to our life. Ini tradisi Cina untuk mandi supaya luck. Fungsi bagus itu kepercayaan kaum Cina. Kami menjual macam-macam sayur keperluan untuk tumbar Cina hanya sekali setahun. Yang pasti, perayaan ini memperlihat kayanya amalan budaya kaum Cina yang turut dikagumi masyarakat lain. Semoga tahun ini dikurniakan kemewahan, kekayaan dan kebahagiaan buat seluruh keluarga Malaysia. Magdalena Depol, RTM. Baik, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari negeri Sabah untuk petang ini. Raikan Tahun Baru Cina dengan penuh toleransi dan tanggungjawab. Kita masih perlu patuhi SOP untuk mengelak penularan pandemik. Kembali bersama Sahih untuk laporan lanjut dalam berita wilayah. Sahih. Terima kasih, Edwin. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Semua individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Lebih 11 hektar daripada kawasan tapak pelupusan sampah Pulau Burung, Jalan Biram dekat Nibung Tebal yang terbakar sejak 12 Januari lepas akhirnya berjaya dipadamkan sepenuhnya semalam. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal American Naina American berkongsi perkara itu di Facebooknya dan memaklumkan operasi pemadaman di kawasan tapak pelupusan sampah tersebut berjaya dipadamkan semalam.
Kejayaan itu disempurnakan dengan kerjasama semua pihak dan beliau mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua agensi persekutuan serta negeri dalam proses pemadaman kebakaran terbabit. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Alam Sekitar dan Kebajikan Negeri P. Bon Poh berkata pihak Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang ketika ini akan terus memantau kawasan tersebut bagi memastikan tiada lagi titik panas yang boleh menyebabkan kebakaran di kawasan tapak pelupusan sampah tersebut. Kebakaran tapak pelupusan sampah di Jalan Biram dilaporkan berlaku pada kira-kira 5 petang pada 12 Januari dan penduduk berhampiran telah diminta berpindah ke pusat pembinaan sementara, manakala 10 sekolah berdekatan diarah tutup. Pili air milik Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP yang digunakan untuk operasi pemadaman kebakaran di tapak pelupusan sampah Pulau Borong antara punca tekanan air rendah di beberapa kawasan sekitar seberang Perai Selatan. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif PBAPP Datuk Jasni Maidin Nisa. Keadaan tambah buruk disebabkan cuaca panas selain penggunaan air yang meningkat pada musim perayaan Tahun Baru Cina. Trend penggunaan air yang tinggi dijangka berterusan hingga pertengahan bulan ini. PBAPP telah melaksana beberapa langkah penyelesaian jangka pendek antaranya menghubungkan paip-paip mati di lokasi strategik. Juga menambah baik dan mengkonfigurasikan semula rangkaian bekalan air sedia ada untuk memastikan tekanan air yang baik dan konsisten. Sepasang suami isteri melecur di bahagian badan selepas kediaman mereka terbakar dalam kejadian di Taman Intan, Sungai Petani, Kedah. Sederet 5 rumah kediaman terbakar dalam insiden kira-kira pukul 12.36 tengah hari tadi. Penguasa Kanan Bomba dan Penyelamat 2, Ketua Zon Sungai Petani Shobin Abdul Kadir berkata, 3 jentera bomba dari BBP Sungai Petani, BBP Tikam Batu dan BBP Aman Jaya bersama 20 pegawai dan anggota ke lokasi. 4 rumah mengalami 90% kebakaran, manakala sebuah rumah lagi hanya 10% kebakaran. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan mangsa yang melecur dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk mendapatkan rawatan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Mangsa ribut dan puting beliung di Ipoh, Perak Ahad lepas yang masih belum membuat laporan polis disaran segera berbuat demikian di Balai Polis Berhampiran bagi memudahkan tuntutan dibuat. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan berkata, setakat ini pihaknya telah menerima 305 laporan daripada mangsa kejadian. Setakat ini tiada kecurian harta benda dilaporkan. Pasukan keselamatan berjaya mengawal keadaan dengan rondaan termasuk kereta perunda polis MPV dan unit rondaan bermotosikal di lokasi-lokasi terjejas. Malah anggota di balai juga ditugaskan di lokasi berkenaan dari semasa ke semasa. Ratusan rumah di beberapa kawasan iaitu Taman Desa Sri Cepur, Kampung Tawas, Taman Tasik Damai dan Kampung Sri Kelebang Tambahan Jaya terkesan dengan kejadian ribut dan puting beliung. Menjadi tradisi setiap kali musim perayaan, golongan memerlukan sentiasa disantuni. Sempena Tahun Baru Cina, sukarelawan SWM Kasih menyantuni penghuni Rumah Sejahtera Masan, Bahau, menerusi program khidmat masyarakat SWM Environment. SWM Kasih misi sampul merah. Saya rasa SWM telah pun menunjukkan satu contoh yang agak baik di mana mereka bukan saja fokus kepada kerja-kerja mereka tetapi mereka juga mengambil peluang ini untuk mendekati masyarakat khususnya kepada warga tua. Ini adalah satu usaha untuk menunjukkan bahawa SWM ataupun masyarakat kita sentiasa prihatin kepada warga tua. Pada masa sama, program Kita Recycle bersama Rumah Sejahtera Masan berupaya membantu meringankan kos pengurusan pihak persatuan di samping meningkatkan penglibatan penduduk sekitar dalam melaksana aktiviti kitar semula. Menghangatkan kedinginan Sukan Olimpik musim sejuk Beijing 2022. Segala aksi dan perjuangan, pencapaian serta segala perkembangan dibawakan untuk anda dengan sorotan harian pagi, 8 pagi
dan sorotan harian malam 11 malam sepanjang 5 hingga 20 Februari 2022 di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Masa depan penjaga gawang skuad bola sepak wanita negara Nurul Azurin Mazlan di India masih menjadi tanda tanya meskipun dia menampilkan aksi cemerlang bersama skuad Misaka United FC baru-baru ini. Penjaga gol terbaik saingan Karnataka Women's League musim 2021-2022 itu menjelaskan dia masih menanti perkhabaran daripada Misaka United berhubung penyambungan kontrak barunya. Pemain terbaik wanita anugerah bola sepak kebangsaan 2015 dan 2018 itu berkata, buat masa ini status kontraknya masih lagi dalam peringkat perbincangan bersama kelab berkenaan. Jelasnya Misaka United juga sedang menunggu keputusan daripada All India Football Federation AIFF sama ada akan menerima slot kesaingan utama India Women League IWL atau sebaliknya. Sekiranya Misaka United mendapat slot ke IWL, maka kelabnya itu mungkin akan menyambung kontraknya. Kontrak Nurul Azurin yang sebelum ini beraksi selama 2 bulan sejak Disember lalu telah tamat pada 31 Januari lepas. Sepanjang beraksi di India, pemain berusia 22 tahun itu berjaya merekodkan 4 perlawanan tanpa bolos daripada 8 aksi liga. Dia sebelum ini pernah mewakili negara dalam kelayakan Piala Asia Wanita 2022 di Palestin September lepas. Pelari menara nombor 1 Asia Soh Wai Ching optimis untuk mengekalkan kejuaraan yang dikecapinya 2 tahun lalu pada larian menara Hotel Media One yang akan diadakan di Dubai, UAE Sabtu ini. Larian berkenaan turut mendapat penyertaan lebih 500 atlet profesional seluruh dunia. Larian ini juga dilihat sebagai medan persiapan buat Wai Ching sebelum menyertai pertandingan kejuaraan kebangsaan Amerika Syarikat di Las Vegas 27 Februari ini. So Sabtu ni pertandingan. Persiapan bagi saya sekarang semua okey, berjalan dengan lancar. So all good. So rasanya no problem, no issue. So saya akan bergerak ke Dubai pada Jumaat ni, Jumaat pagi. Kiranya midnight lah, Khamis. So sampai sana terus duduk dekat Airbnb then pertandingan next day. Persiapan sebenarnya bermula on and off last month. I would say masa balik dekat Malaysia tu December, end of December, so quarantine 7 hari. Lepas tu dah start lah permulaan latihan. Pelari berusia 28 tahun itu juga berharap dapat mencipta rekod baru Guinness World Record dalam larian di Menara Berkembar Petronas yang masih dalam perbincangan dan dijadual berlangsung Mei nanti. Wai Ching sebelum ini mencipta sejarah menjadi pelari Malaysia pertama menjuarai larian Empire State Building Run-Up 2021 Oktober lalu dan juara keseluruhan Spartan Trail Half Marathon 2021 di Abu Dhabi Disember lepas. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri hari ini. Legenda badminton Dato' Rashid Siddiq berharap barisan pemain negara mampu menampilkan prestasi terbaik sekaligus memberi cabaran sengit dalam kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2022 di Shah Alam bulan ini. Menurutnya, pemain negara perlu membuktikan bahawa mereka mampu mengatasi tekanan beraksi di laman sendiri selain mempamer semangat berpasukan tinggi dalam kempen yang menawarkan tiket otomatik ke pusingan final Piala Thomas dan Uber 2022 di Bangkok, Thailand Mei depan. Bagaimanapun, pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik 1996 di Atlanta juga memberi amaran bahawa Malaysia harus menghormati pasukan lawan dan tidak boleh memandang mudah cabaran dari pasukan seperti Jepun dan Taiwan. Ditanya sama ada isu juara All England 2021, Lee Zijia akan menjejaskan persiapan pasukan negara. Datuk Rashid percaya pihak Pengurusan Persatuan Badminton Malaysia BAM serta jurulatih mampu mengawal isu berkenaan dengan baik. Berita wilayah 2 Februari 2022 berakhir di sini. Dapatkan dos penggalak COVID-19 untuk pelindungan diri. Layari portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih seluruh negara. Salam hormat dan Assalamualaikum.